Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua di mana saja berada. Berjumpa kembali bersama Mansur Forest. Dan kali ini saya akan memperlihatkan kepada teman-teman pohon Gandaria atau pohon Ramania yang mempunyai buah kaya akan vitamin C, yang biasanya itu warnanya kalau udah mateng berwarna kuning ya, kuning atau oranye kekuningan gitu ya, mungkin seperti itu. Ini pohonnya seperti ini teman-teman, dan saat ini tampaknya pohon Gandaria ini sedang berbunga teman-teman. Nah, ini dia sudah memunculkan bunganya seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini. Ini baru kuncup bunganya ya. Nanti setelah beberapa hari kemudian dia akan mekar nanti. Nah, ini bunganya cukup lebat ternyata bunganya, sampai ke atas sana teman-teman. Nah, itu calon bunga itu masih berupa pucuk, belum mekar. Nanti kalau sudah mekar akan saya kasih lihat kepada teman-teman yang sudah mekar ya. Coba kita bergerak ke situ. Kita cari yang sudah mekar. Nah, ini yang mekar ini. Nah, seperti ini teman dan sahabat YouTube semua di mana saja berada. Nanti kalau dia udah mekar ya, kalau dia udah mekar, dia akan berubah lagi seperti ini, berwarna kecoklatan seperti ini. Nah, setelah seperti ini, setelah coklat seperti ini, nanti baru timbul calon buah ya. Calon buah kecil-kecil, dari sinilah terjadinya proses pembuahan teman-teman. Nah, ini fase terakhir daripada pembuahan, dari yang seperti ini tadi kuncupnya, kemudian mekar seperti ini, kemudian dilanjutkan dengan fase berwarna coklat seperti ini. Setelah seperti ini, maka dia akan menimbulkan buah. Oke, mantap ya teman-teman ya. Banyak sekali bunganya nih, sampai ke atas-atas sana, dan ini cukup besar juga nih pohonnya. Ada dua batang di sini. Ada dua batang. Nanti kita akan lihat ya buahnya seperti apa. Teman-teman mungkin udah tahu ya, dan yang belum tahu nanti kita lihat sama-sama. Ini belum berbuah, ini masih menunjukkan kuncup bunganya saja. Mantap teman-teman semua. Kita tunggu proses pembuahannya ya. Oke. Kita tunggu saja beberapa hari kemudian.